you this for too many times. Lost count, but I bet it's been too many rhymes that I wrote for you. Yeah, I wrote for you. You might think that I will never change. Same old, here we do it again. I can't blame you. No, I can't blame you. It's like an endless rehab. I keep falling into relapse. It really matter wherever I go. As long as I ride with the devil, I know. I'm like a tiger, hiding in the woods. Fast old liar, till you know the truth. I heard that the truth will set me free. That's why I need you to let me be. Let's rock. What? Season 2. The hottest show. The hottest show. It's the remix. The hottest show. You know who it is. The hottest flow. We rockin' now. Regina, Ivanova. I leave my heart at the door. I won't say a word. Ain't no been said before anymore. So why do we just play pretend? Like we're not scared of what is going on. Scared of having nothing left, no tone. Jflow! Regina Ivanova! Jeia! Big applause for our special performance, Regina, Jflow, and Jeia! Woo! Kita ngobrol dulu, silakan Jeia untuk bergabung bersama kita di sini. Jflow, Regina, apa kabar? Baik banget. Baik sekali. It's great to be back. Season 1 kan kalian sudah sempat tampil juga di panggung The Remix kan? Nah sekarang kalian kembali tampil. Gimana nih kalian melihat tim The Remix 2016? Banyak wajah-wajah familiar yang udah sering ketemu di industri, di acara. Jadi seru ngelihat yang benar-benar fresh newcomer sama mereka yang udah sering juga manggung. Jadi ngelihat competition-nya pasti makin ketat, makin fierce. Makin fierce ya? Oke, Regina gimana? Kalau aku ya kontestan-kontestannya, peserta-pesertanya luar biasa. Dan aku melihat ada Wizi gitu kan, aku yang lihat wah ini kece nih Wizi nih. Terus ada Dewi Gita juga, wah itu yang unik-unik menurut aku karakter-karakter vokalnya. Dan dari segi musiknya lebih luar biasa lagi saya melihatnya, jadi awesome. Itu sama seperti saya melihat penampilan Regina ya. Aduh. Juri-jurinya juga loh. Kenapa? Yes. Makin bukannya sama aja. Oke, Jeia, tepuk tangan dulu untuk Jeia. Jeia merupakan salah satu tim yang juga berkompetisi di The Remix Season 1 bersama dengan timnya AV. Nah, ini apa yang pengen disampaikan oleh Jeia sebagai yang sudah berpengalaman nih untuk mereka yang sedang berkompetisi sekarang di The Remix Season 2 ini? Yang pasti cukup makan, cukup tidur. Karena emang bakalan stres banget, tapi jaga kesehatan please banget karena nggak ada lagi. Iya, dan please banget belajar sebanyak-banyaknya mumpung kalian masih bisa di sini. Banyak orang-orang yang bisa ditanya dan mereka semua tuh sangat-sangat helpful, dari judges sampai konsultan semuanya tuh sangat-sangat helpful. Jadi kalau misalnya if you want to learn anything, it's right now is the time. Itu dia ya. Malu bertanya sesat di The Remix 2016. Oke. Nah, kita sudah menyaksikan penampilan spesial dari bintang tamu kita. Mana tepuk tangan sekali lagi untuk Jflow, Regina dan juga Jeia. Sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapakah tim yang mendapatkan vote tertinggi dan juga terendah pilihan pemirsa. Dan sekali lagi, tim yang mendapatkan vote terendah malam hari ini berpotensi meninggalkan show The Remix 2016. We'll be right back.